inilah dia match antara Rans Nusantara LC versus Persib Bandung. Tidak offside, masih hand-hand kali ini pemirsa. Sayang sekali. Ciro Alves. Hand-hand berikan kepada Rian Kurnia. Rian kali, apa yang terjadi pemirsa? Bahaya kembali pemirsa. Dan apa yang terjadi? Masih bisa mengenai. Ini bahaya. Ciro Alves. Bola dari Angelo tadi. Dan akhir dari pertandingan di babak yang pertama. Dari Borneo dan juga menghadapi Dewa United. Bola sementara Ciro kembali menguasai bola. Lepas Ciro. Ciro kembali. Apa yang terjadi pemirsa? David da Silva. Yang berhasil dilesakan dengan sempurna oleh David Gundul da Silva di musim ini. Angelo! Bali berikan pengawalan. Sebuah tendangan dari Barwoka. Ini dia peluang pemirsa. Lagi-lagi. Masih ada sebuah skribet. Bola yang muncul dari David kepada Severo. Sampai kembali di papan skor. Dan wajib untuk mentraktir David da Silva yang memberikan asis. Ini dia pemirsa. Bisa menamatkan dengan kaki tadi dari Kevin. Ezra memberikan sebuah crossing. Saja boleh kembali. Permainan 1-2 kali ini Ezra. Baik. BK Putra. Baik. Masih ada peluang. Apa yang terjadi? Peringkat kedua. Tetap. Kira-kira pemirsa Edo akhirnya melengkapi pesta gol dari Persib Bandung. Yang keempat kali. Ya, kemenangan didapatkan oleh Persib Bandung hingga mendapatkan 48 poin peringkat kedua.